Pencarian nelayan bernama Cece warga Kandang Haur, Indramayu, Jawa Barat yang jatuh ke laut seputih Kaula Dente Teladas Tulang Bawang Selasa sore resmi dihentikan oleh Basarnas. Pencarian korban selama sepekan oleh Basarnas yang melibatkan para nelayan itu belum membuahkan hasil atau korban belum ditemukan. Penghentian pencarian ini juga disepakati oleh keluarga dan teman-teman korban yang ikut mencari. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kerja kerasnya bapak-bapak semua yang telah menolong saya. Sesuai tugasnya, pencarian korban tenggelam di laut oleh Basarnas dilakukan paling lama selama 7 hari meski korbannya belum ditemukan. Sampai dengan hari ke-7 untuk hasil masih nihil. Untuk kendala di lapangan, cuaca buruk, dan hasil musyawarah dengan keluarga korban bahwa keluarga sudah mengikhlaskan dan operasi SAR disepakati untuk dihentikan. Dan dilanjutkan dengan pemantauan selanjutnya. Apabila ada ditemukan tanda-tanda korban, operasi akan dibuka kembali. Cecep dikabarkan tenggelam di Laut Tulang Bawang pada hari Selasa 29 Desember 2020 lalu. Korban jatuh akibat kapalnya diterjang ombak besar. Pada musibah itu, 4 orang temannya selamat. Mustaki melaporkan dari Tulang Bawang.